بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال <سؤال> مسلم رحمه الله تعالى <سؤال> وأدى ونفع في أُولُمِ في دارين آمين وكذا ناسيا wa kadza nasiyan annahu fiha fala tabtulu li uzrihi wa kadza ya wa kadzalika la tabtulu dan seperti demikian dan seperti ini ya, artinya seperti ini tidak batal salatnya tidak batal salatnya nasiyan hal kadana lupa Artinya jika dia kembali hal dan lupa annahu fiha bahwasanya dia di dalam salat. Dia kembali, dia lupa. Itu ya, la tabtulu salatu enggak batal salatnya. Umpama dia tasyahud. Ya seharusnya dia tasyahud awal. Eh dia enggak tasyahud awal. Dia diri aja. Pas dia diri, ya kan berarti dia udah berada di rukun berdiri gitu ya. Kemudian dia kembali. Kembali untuk tasyahud. Itu namanya ya dia ya, kemudian dia lupa, namanya kembali dia dalam keadaan lupa. La betul. tidak batal. Falata betul maka enggak batal. Salatnya kenapa? Li uzrihi karena uzurnya. Uzurnya apa? Tadi nasian, lupa. Kembali. Ya. lupa, kelupaan namanya orang lupa kalau lupa kan ya dimaaf, atau kunut ya kunut dia kelupaan dia sujud aja kalau sujud dia kembali aja ya dia kembali lupa dia kembali hari dia dia diri lagi tuh kunut dia kelupaan ya Allah lupa maka kalau seperti ini bagaimana ya udah kembali lagi untuk turun. Wa yalzamu inda ta'alumi au Dan wajib akan dia oleh kembali ketika taunya ya belajarnya maksudnya taunya au tazakkuri atau ketika ingatnya kembali lagi dan ya insyaallah lupa. Atau jangan kembali lagi begini. Ya begini masa kembali Kenapa? Udah bersepakai dengan yang wajib. Jadi kalau udah bersepakai dengan yang wajib, udah dia melakukan yang wajib, nggak bo nggak boleh dia kembali kepada yang sunnah. Kalau dia tahu ya dia tahu itu bisa batal, nah, itu akan menjadi asalah itu ya. Ini dia lupa nggak tahu lupa dia lakin tapi ya sujud dia sujud ya. kalau begitu dia sujud sujud sahwi kelupaan jadi berkali-kali berarti itu ya lisahwi karena sahwi karena lupa Kenapa Lizia dati udin karena menambahkan duduk, loh, karena menambahkan duduk, loh awal lupa, ya kelupaan dia tasahud awal dia diri, ya, kemudian dia kembali lagi duduk, loh kan nambahin tuh, <tuh> Nambah, nambahin tuh kalau begitu tadi nolehin diri lagi dah. nambahin. Itu karena nambahin. Karena lupa ya, ya lupa karena nambahin. Nambahin duduk. Jadi tasah, jadi sujud sahwi. Awi atidalin atau nambahin atidal. Ya. Mana tadi kunut? Dia kelupaan kunut, dia sujud aja. Sujud kelupaan dia kembali, dia kembali Ingat lagi itu salah. Itu kalau begitu salah dia sujud lagi gitu, kan namanya nambahin e tidak. Ya begitu ya. Ini jangan tidur nih. Ya. Ini yang enggak tidur aja. Gimana tuh caranya tuh? Pahamnya susah ini. Enggak tidur aja pahamnya enggak bisa. Bagaimana yang tidur nih? Jangan tidur ya. Ya. Fi ghairi mahalihi nambin i'tidal karena nambin i'tidal pada bukan tempatnya. Wala in ada ma'muman fala tabtulu salatuhu idzan tasoba aw sajada wahda sawan Bal alaihi aw alal ma'mumin nasi audun ini wajib mutaba'atil imam. Wala dan tidak ya. Tidak ya, wala dan tidak, tidak batal juga ya. In ada jika dia kembali makmuman hal kanna dia seorang makmum. Nih bicara makmum nih. Ya. Dan si makmum enggak batal jika dia kembali. Ya. Dia kembali, oh dia kembali berarti tadi. Ya apa? Umpama dia tasahud awal. Antara kan dia tasahud awal. Duduk, eh dia diri. Masa dia diri, dia kembali. Tuh, masuk kembali itu dia. Kembali lagi untuk ya, tersahut, Itu. itu si makmum. Ini makmum nih. Ya. Fala tabatul salatuhu. maka enggak batal salatnya. Izan tasoba apabila dia tegak, dia berdiri. Ya. Apabila dia berdiri. Ini untuk ini kalau ini apa nih? Tasahud. Ya. Enggak batal. Izan tasoba apabila dia berdiri, au saja atau dia sujud. Nih, berarti apa? Tadi uh, kunut. Dia sujud aja. Wahdahu sendirian. Sendirian dia sujud. Sa'wan karena lupa. Padahal jadi makmum. Eh dia sujud. Dia sujud. Imamnya lagi kunut. Dia sujud. Atau imamnya lagi tersahut. Awal dia berdiri. Sendirian dia lakukan itu. Itu enggak batal. Bahkan yang ada yang wajib atasnya adalah au alal makmumi nasi atau atas makmum yang lupa au dun kembali ngapain li ujubi mutabaatil imami kembali kembali ngikutin imam kenapa karena wajib ikutin imam jadi contoh pertama dia jadi makmum ya dia, dia jadi makmum dia, dia, jadi ma um. dia Harusnya kan kunut. Eh dia ya, sujud. Jadi dia sujud sendiri. Padahal imamnya lagi <ganti> itu enggak batal. Dia wajib kembali itu. Ikutin imam. Atau tasyahud. Dia berdiri aja sendiri doang. <ganti> itu enggak batal salatnya. Bahkan wajib kembali ikutin imam. Kenapa? ya liujubi mutahabatil imam karena wajib mengikuti imam. Jadi kita itu wajib ikutin pemimpin. Wajib ikutin pemimpin. Wajib ikutin pemimpin. Fa in lam yaud batolat salatuhu in lam yanwil mufaraqatahu 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 ya fa in lam yaud maka jika dia enggak kembali tuh kunut dia enggak kembali harusnya dia kunut eh jadi makmum harusnya kunut ikutin imam eh malah dia sujud ya jangan enggak kembali ikutin imam fa in lam yaud batalat salatuh, batal salatnya. atau tasahud, padahal dia jadi makmum. Dia kelupaan tasahud. Ya harus tasahud, eh dia diri aja. Dia enggak kembali tuh. Ikutin imam, enggak jangan turun lagi ikutin imam, ya. Batalat salatuh, batal salatnya. In lam yanwi mufarokatahu. Dia batal jika dia enggak niat mufarokoh. Tapi kalau dia niat mufarokoh, nggak batal. Ah, gue lupa. Udah gue niat mufarokoh aja dah. <tuh -tuh. Itu enggak batal. Umpama dia lupa, dia sendiri aja tuh. dia jadi makmum, dia sendiri dia kelupaan, dia harusnya kan kunut, eh dia sujud. Ini orang pintar juga, lupa tapi pintar gitu ya. Waduh gua kelupaan gue sujud aja aturan gue kunut sama imam tuh dah gue umpu aja dah nggak batal Tapi kalau dia enggak niat mufarokah, dia kagak kembali ikutin imam, batal. Kenapa? Dia sebagai makmum, wajib makmum ikutin imam. Ya. imam, bihi. Diangkat imam, dijadikan imam, untuk diikutin buat apaan diangkat imam tapi kagak diikutin kita angkat pemimpin tapi kita lawan pemimpinnya walaupun di dalam hati maka batal kita lawan pemimpin kita orang tua kita guru kita walaupun di hati batal pemimpin negara kita padahal bener umpama benar kita enggak ikutin kita lawan sekalipun dalam hati ikut kita sekalipun dalam hati batal kepemimpinan keikutan kita sama guru apalagi sama orang tua apalagi walaupun di dalam hati menentangnya batal tuh ikut tanah batal Itu Jangan sampai begitu sayang-sayang itu -sayang, capek-capek. Ini hikmahnya sembahyang begitu. Ya. Kalau kita angkat orang jadi pemimpin, harus kita jadi makmum zohiron wa batinan. Zohir kita dan batin kita. Harus kita patuhin zohir batin kita. Jangan sampai batal dalam tasawuf begitu dia menentang gurunya Zoi batin aja dia tentang batal atau bayatnya harus ulang lagi bayatnya harus ditalkin lagi kan ada orang kayak begitu ngelawan sama orang tua di depannya si nunduk-nunduk sama orang tuanya. Tapi di belakang orang tuanya diomongin. <laughs> Dia jelek-jelekin. Dia enggak setuju. Ini batal tuh. Maksudnya apa? Enggak lulus jadi ya, anak. Enggak lulus jadi anak innalillahi. Sama murid sama guru. Di depan gurunya iya iya, nurut-nurut iya, Tapi di belakang gurunya diprotes. Iya, gurunya diprotes. Dia ngomong sama yang lain di depan gurunya dia patuh, iya ngaku salah. Tapi di depan orang lain dia nggak ngaku salah. Itu putus keguruannya. Ngeri itu begitu. Tuh. Kita jangan sampai begitu tuh. Zoiran wa Orang tua kita, guru kita Amanegara kita Sama Ikutin Ikutin Ju'ilal imam bihi Diangkat imam untuk diikutin Ikutin Seperti ini ikutin Ini hikmahnya buat kita makanya orang-orang yang seperti itu enggak sukses Enggak sukses dia dia telah melakukan kesalahan besar yang sukses yang selalu menjaga batinnya dan raganya dia jaga benar-benar ya. jadi negara kalau dia Negara dia memutuskan satu hukum berdasarkan limas atil amah kemaslahatan umum kita wajib taat kepadanya zohiron wabatinan. Jadi zohir batin patuh kita. Kalau dia memutuskan berdasar dia memutuskan hukum berdasarkan maslahatul amah kemaslahatan amah umum wajib. Apalagi orang tua kita, apalagi guru kita, imam. Amma idza ta'ammala dzalika fala yalzamuhu al-audu Adapun apabila dia sengaja demikian itu dia sengaja nih. Ya. Sengaja apa demikian itu al-intisab awil awil sujud ya. Intisab atau dia sujud dia sengaja. Jadi dia sengaja diri aja. Ya apa harusnya dia tersahut awal. Eh dia diri aja. Sengaja diri. Atau dia harusnya dia kunut, sengaja dia uh, sujud. Ya. maka tidak wajib akan dia oleh sengaja. Nah, kalau sengaja beda. Maka tidak wajib akan dia oleh sengaja bal bahkan yusanulahu disunatkan baginya. Kalau ini bukan jadi ya ini disunatkan baginya. Kalau ini ya bukan jadi makmum sendiri kalau ini mah ya dia nggak apa-apa kalau itu mah sengaja karena berbeda. Orang berbeda antara orang sengaja dan orang lupa. Kenapa kalau orang sengaja itu ada gharadun sahih binti qali min wajibin ila wajibin. Itu ada maksud yang sahih dengan berpindahnya dari yang wajib kepada yang wajib. Sedangkan yang lupa enggak ada. Orang lupa kan enggak tahu tujuan. Malyusanu bahkan dia kembali disunahkan lalu baginya kama sebagaimana idza apabila dia ruku nah, ini kama ya disunahkan sebagaimana ya seperti apa yang idza apabila dia ruku ini sama masalahnya dengan ini masalah umpamanya qabla imamnya sebelum imamnya nah kalau ini sama dengan orang umpama jadi makmum dia ruku umpama sebelum imamnya dia ruku sebelum imam. Dia ruku sebelum imam. Dia ruku sebelum imam. Imamnya belum ruku, dia udah ruku aja. Walau lam yak lam esai ataqomah imamuh lam yaud. Ya. Walau lam dan jika law tidak ya lamisai enggak tahu ya jika lo enggak tahu si makmum makmum enggak tahu Walau lam, ya lamisai si ma a. jika lo enggak tahu si orang lupa enggak tahu jika lo enggak tahu oleh orang yang lupa enggak tahu dia hatta qoma sehingga ya sampai berdiri oleh imamnya baru dia tahu gitu lam yaud maka enggak usah kembali ya, maka enggak usah kembali. Kenapa? Lupa. Karena ada orang kayak begitu. Namanya juga lupa. Orang kalau lupa ya maaf, dimaafin. Makanya kita kalau salah ya mau kita lupa, bilang aja lupa nggak usah gengsi. Ya Allah, saya lupa. Maafin saya. Selesai Saya lupa. Maafin saya. Astagfirullah. Jangan bela diri bela diri panjang urusannya. Terus uh, masih banyak. Akhirnya nggak rapi-rapi. Tapi kalau kita akuin, kita lupain manusia. Orang juga maafin. Tapi kalau bela diri, besok dikerjain lagi. Ya, besok dikerjain lagi, besok dikerjain lagi. Kenapa? Karena bela diri enggak bisa selesai. al bagawi berkata Imam Bagawi walam yuhsab ma qara'ahu qabla imami qabla qiyamih wa tabi'ahu Syekh Zakaria. Berkata Imam Bagawi walam yuhsab tidak dianggap maqra'ahu apa yang dia baca si makmum akan dia qabla qiyam yang sebelum berdirinya imam. Jadi harusnya dia tasahud Eh dia nggak tasahud, dia diri, dia dia diri. Padahal jadi makmum, kalau makmum itu wajib dia ikutin imam, wajib ikutin imam. Kalau jadi makmum wajib ikutin imam. Begitulah yang namanya pengikut, wajib ikutin. Tempatkan diri kita seperti itu. Jangan sampai kita nggak ikutin, ikutin. Ini seperti dalam sholat ini. Nah, kalau si makmum masih tasawuf, si makmum kan masih tasawuf, masih makmum tasawuf. Emang mesti tasawuf, sunatnya tasawuf. Eh dia diri, padahal jadi makmum dia. Dia nggak kembali duduk lupaan mungkin, ya. Dia diri aja. Maka kalau dia baca apa-apa di situ, lam yusab tidak dianggap. Kalau dianggap berarti nggak dapat pahala. Makoroahu apa yang dia baca akan dia koblak kiamis sebelum berdiri imamnya. Kalau berdiri ami imamnya baru dianggap. Jadi artinya apa di situ? Ya nol nilainya. Kalau nggak bersama-sama imam karena dia berada dalam lingkungan imam puasa imam di situ. Watabi ahu syekhu Zakaria dan mengikuti akan dia oleh eh, imam Zakaria. Wallahu alamisa wabkawna syekhuna fi syarhil minhaj.